بسم الله الرحمن الرحيم. Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Nah, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Ah, setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Ah, rasakanlah tuh, rasakan. Bagaimana hukum dalam Islam apabila ada masjid yang mana arah kiblatnya tak mengikuti penetapan yang telah dibuat oleh tim dari Kementerian Agama? Apakah solat yang dilaksanakan imam dan jamaah? Masalah ini ikhtilaf, dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan mesti diikuti. Pendapat kedua, almarhum yang sudah meninggal, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, dia termasuk yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Kata dia asal sudah menghadap dahlah itu, asal sudah menghadap ke arah kiblat cukup, kata Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Sedangkan pendapat yang kedua mesti diukur. Ustaz condong kemana? Saya ikut yang LBHR, Lembaga Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama, panggil dari Kanwil, datang kemari, hadirkan Pak RT, Pak RW, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, duduk bersama, ikut arah ini. Dah, supaya jangan kelai-kelai. Kartu merah. Saya sholat ikut imam, imamnya sopnya miring, jadi saya pun ikut miring. Yang makmum lain tidak. Apakah sholat saya tidak sah? Ju'ilal imamu liutamimi, imam diangkat untuk diikuti. Kalau mengikut pendapat hadis ini, maka kita ikut imam. Kalau miring, miring semua. Kalau tak miring, tak miring semua. Ikut imam. Menurut pendapat saya Pak Ustaz, tak perlulah detail betul harus 23 derajat. Pokoknya asal menghadap matahari mati, dah cukup tuh. Iya kalau tak jauh. Kalau sampai jauh 1000 km tuh. Dari Pekanbaru ke Madinah, dari Pekanbaru ke Makkah 9000 km. Maka sedikit saja. Kalau sampai 1 derajat sudah berapa jauhnya? Itu kalau terlalu ke kiri, ke Somalia dia sholat. Kalau terlalu ke kanan, ke Mesir. Makanya ulahnya macam Fir'aun, asyik menyembah Fir'aun. Maka ke kiri, ke Mesir, ke kanan, ke Somalia, Djibouti, harus tepat. Berusaha gitu. Sekarang kan ada alat, ikuti alat, ikuti, musyawarah. Jangan sampai kelahi gara-gara. Kalau orang azan, lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lima harakat bacaannya. Itu dalam bacaan tajwid, baca ayat Quran. Kalau azan, hayya 'alas shalah, sampai habis putus nafas. Jangan pula sakaratul maut gara-gara itu. Bantailah. Makanya buat nanti lomba azan dalam rangka menyambut satu Muharram, lomba azan. Saya biar suara tak bagus gini pernah juara azan antar MDA. Ada piala di rumah. Juara azan pernah, juara jadi imam pernah, juara baca doa pernah, juara baca doa pertama kali, juara baca doa kunut dengan artinya. Oh, itu luar biasa pengaruhnya ke kita, bangkit semangat, pede. Anak-anak kita juara azan, juara azan. Nanti setelah dia jadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala tak kepala, jadi bupati, dia jadi wali kota, ditengoknya tak ada orang azan, dia tidak canggung, langsung dihidupkan mikrofon, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di kantin, siapa yang azan? Pak Wali, apa kan? Panting sekarang dah yang azan tak siapa-siapa. Allahu Akbar, kata setan, ini serius apa tidak ini, kata. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Kalau cuman geladi tak usahlah, kata dia. Pak Ustaz, apa hukum minjam uang di bank? Riba. Ustaz pernah minjam di bank? Tak pernah, sekalipun, tak sekalipun, tak pernah. Nah, Ustaz kan karena tak punya SK, ada SK saya di rumah. Saya PNS, ada SK, tak pernah pakai. Jadi Ustaz beli mobil dari mana? Pinjam sama mak saya. Pinjaman lunak tanpa bunga.